Jangan ngarep-ngarep nikmat dari siapa-siapa. Dengar ya, makin kita berharap sesuatu dari makhluk, makin tidak bahagia hidup ini. Makin ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dicintai, ingin dibalas budi, makin tidak enak hati ini. Kenapa? Karena Allah enggak suka hati yang berharap ke makhluk. Ini hati kita tuh sepenuhnya dibulak-balik oleh Allah. Kalau Allah kasih tenang, tenang. Allah kasih gelisah, gelisah. Dan Allah tahu, wa huwa alimum bidati sudut. Ini Allah tahu isi hati kita. Kalau hati kita berharap ke makhluk, turunin aja gelisah di sini. Makanya kalau kita gelisah itu alarm. Ada yang salah nih dalam hidup saya. Nah, gimana dong, ah? Saya udah kadung gelisah. Tobat, ya, istighfar. Jangan-jangan hati ini berharap ke makhluk. Menderita, hadirin, kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi beliau, semua kepahitan, dengar, semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati ke manusia. Mau bahagia? Mau bahagia? Jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Nih, lelaki, para suami, mau bahagia? Nong seueur kahoyong. Jadi lelaki mah, jadi lelaki terbaik, lakukan yang terbaik, cukup Allah ridho. Istrimu berterima kasih atau tidak, istrimu menghargai atau tidak, istrimu balguri, itu urusan beliau. Urusan kita, lakukan yang terbaik. Pulang ke rumah, pintu terkunci, ada linggis. Tinggal jember. Enggak usah ngarap-ngarap disediakan air panas, tidak usah ngarap-ngarap disiapin makanan, tidak usah ngarap-ngarap, enggak usah, enggak banyak harapan, lakukan yang terbaik. Nanti Allah yang membulak-balik hati istri. Kenapa ini begini? Mana air hangat? Udah capek, udah macet, pulang ke rumah melotot, mau apa? Makin banyak berharap, makin banyak perih di hati. Itu saya lelaki ya, Bu. Saya mah enggak. Ah, biasa aja. Bahagia, enggak ngarep-ngarep banyak. Karena emang begitu, termasuk WA nih. WA, walau udah contreng biru, dua di atas online, enggak apa-apa. Enggak akan sakit hati. Sok we enggak dibalas. Mau di WA deh ya. Masa hidup saya tergantung oleh balasan WA, betul? Dulu zaman BBM, BBM naik, heboh. BBM gak dibalas, ngamuk. Sekarang zaman WA, berapa banyak hidup kita tercuri, terlukai gara-gara WA contreng biru gak dibalas. Apa Bu? Sakit hati, mah segala sakit hati. Dandan gak dipuji, sakit hati. Masak gak dipuji, sakit hati. Capek hidup kayak gitu, ya. Halo? Mau baik sama pembeli, dengar ya. Yang membagikan rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisnis, dagang, baik ke pembeli, bukan supaya dia beli. Kita baik ke pembeli, kenapa? Karena Allah suka kepada orang baik. Selesai. Beli tidak beli, gak ada masalah. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Tidak setiap orang yang datang bawa rezeki kita, tapi tiap yang datang ladang amal bagi kita. Jelas hadirin?